Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Nah, ini manggar bunga aren yang kita kerjakan sudah 5 kali pemukulan, teman-teman. Untuk jedanya 3 hari sekali. Ini sore kali ini akan saya lakukan eksekusi ataupun pemotongan. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, teman-teman. Kita eksekusi hasil 5 kali pemukulan. Nah, dari pemukulan terakhir saya diamkan selama 1 minggu, teman-teman. Ataupun kita diamkan begitu saja. Lalu ini akan saya eksekusi ya. Ini sudah 5 kali pemukulan. Nah, ini teman-teman. Ini yang kemarin pagi saya cek untuk buatkan video cara pengecekan manggar bunga aren. Ini belum pecah, melainkan baru wangi ya. Wangi juga belum begitu menyengat, hanya sedikit untuk wanginya. Tetapi saya rasa ini sudah cukup untuk pemukulannya, teman-teman. Semoga bisa berhasil ya. Nah, langsung aja kita eksekusi, teman-teman. Jadi kalau bunganya ini terlalu besar ataupun berat, alangkah baiknya kita kurangi bebannya dulu, teman-teman. Ataupun ranting kita kurangi. Nah, ini siap menunggu, teman-teman. Nah, ini tinggal kita kurangi ya untuk rantingnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa permanen. Kalau goyang-goyang, maklum teman-teman, saya lupa bawa tripod. Wah. Nah, untuk bunganya sudah kita kurangi, ataupun bebannya. Kita lepas dulu untuk talinya ini, teman-teman. Agak susah ini kalau nggak ada tripod. Goyang-goyang videonya. Alhamdulillah. Kita potong, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman sudah terpotong, tapi belum kita ratakan. Ini susah. Nah, ini tetesannya, teman-teman. Ini belum kita ratakan ya. Alhamdulillah ada tetesannya. Semoga bisa permanen nih, teman-teman. Tuh, tetesannya lumayan ini. Ini saya ratakan dulu ya, teman-teman. Kita jeda dulu. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya ratakan untuk lengan arennya. Ini tetesannya. Ini sudah saya ratakan ya. Nah, ini teman-teman. Untuk lengan aren ini. Nah, ini tetesannya setelah diratakan. Kalau tetesannya pengen terlihat deras, itu mah gampang, teman-teman. Cukup menggunakan serabut ataupun injuk dari pohon arennya, ataupun dari dedaunan, pakai daun singkong, daun apa, itu kelihatannya lebih deras, teman-teman. Nih, kita buktikan ya. Kalau pengen tetesannya lebih agak kencang ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini menggunakan serabut. Jadi memang dia itu kalau kita tempel daun ataupun serabut dari injuknya, dia akan fokus untuk tetesannya, fokus, jadi cepat seperti ini. Padahal sepengalaman dia lebih bagus seperti ini. Ibaratnya sama aja. Jadi dia netes tetapi besar, untuk tetesannya besar. Dak dak dak. Nah, itu bagus, teman-teman.
Nah, ini kita kasih ini, dia cepat teresannya. Apalagi menggunakan daun singkong, apa daun apa aja itu terlihat lebih deras, teman-teman. Nah, ini akan saya lakukan pemeraman, teman-teman. Untuk bahan pemeramannya, sudah ada di video sebelumnya. Saya menggunakan daun keladi yang dicacah, teman-teman. Ini saya ikat dulu ya. Nah, ini teman-teman, sudah saya lakukan proses pemeraman. Ini untuk bahan pemeraman, pohon keladi yang dicacah. Terus ditambah dengan sagu dari lengan aren yang sudah produktif ataupun sudah ditampung. Kita aduk, kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita ikat seperti ini. Nah, ini plastiknya jangan kita bolongin ya, biarkan seperti ini. Nah, nanti pagi hari kita iris lagi, teman-teman. Kita iris, lalu kita tempel lagi untuk bahan pemeramannya masih yang ini ataupun yang awal. Terima kasih.